juga mendapat kerjasama dari pihak kontraktor untuk membuat angkatan kepada bebanan yang telah tertindih mangsa berkenaan. Dan semoga kerja-kerja ini dapat dipercepatkan. Kami jangka dalam masa 3 jam pertama daripada sekarang ini kita akan ada satu perkembangan baru. Diharap kita dapat mengangkat bebanan ini dan kita berjaya mengeluarkan mangsa yang tertindih berkenaan. Kita mendapat maklumat pemandu kereta itu cedera dan telah dihantar ke hospital dan diserah pada pihak polis untuk membuat siasatan lanjut. Berkaitan dengan siasatan, satu lelaki warga tempatan yang sedang memandu kereta dan telah terhempak oleh sutur ini. So kita dah berjaya keluarkan dan kita dah hantar ke SUKM untuk rawatan lanjut lah. So untuk berkaitan dengan ini di atas kereta ni, pihak polis sedang buka kertas siasatan di bawah Seksyen 43-1 ataupun Akta Pengangkutan Jalan. Manakala mayat yang telah kita dapat tadi, kita dah hantar ke SUKM untuk bedah siasat. So laporan polis yang kita terima, kita akan rujuk kepada pihak DOS untuk siasatan lanjut.